Hai, sekarang nih wong lah berangkat aja galo ya. Nak berangkat ke wong tua. Duit lagi tak kate. Apa umroh kebelah ya? Tapi di mana lah umroh ya? Oh iyo, Kak Bambang. Wah. Dia kan habis berangkat kemarin tuh. Telepon lah. Mana ya? Kak Bambang, Kak Bambang. Oh ini. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Kak. Oh iya, jangan ada yang baca dibantu. Jadi saya ini Kak, itu kemarin tuh harus berangkat Kak ya di itu ya, umroh ya. Iyo. Nah, di mana tuh, Kak? Aku nih ceritanya umroh apa kamu travelnya travel umroh punya rumah sakit Air Bunda tenang. Oh, Almanal, iya pernah iya. Dengar ya Almanal? Enggak pernah, Kak, aku, Kak. Di mana tuh, Kak, kantornya, Kak? Ay, itulah kau udah pernah nyinggung medsos. Itu kesian di Facebook, di IG. Iya, Kak, maklum lah, Kak, sibuk kawin ini. Iya. Iya. Itu pokoknya di situ tuh lemak nian aku puasnya atau apa namanya harganya sesuai di fasilitas sesuai. Ah, serius Kak? Atau WIB-nya sesuai sunah. Iya, serius aku. Wah, bagus itu. Apalagi orang tua aku kan ngaji dia. Amun kita aku ada rencana anak umroh apa? Iya, ada Kak, itu sekalian ngajak orang tua itu kan. Iya. Ica ini be, aku share be, aku ada dikirimi ustadnya kan, Ustadz Suban ini. Iya. Harusnya tuh, lagi aku kirimi brosurnya. Tapi mana lemaknya? Kau datang ke kantornya bae. Oh, di mana kantornya, Kak? Sakit Air Bunda tuh. Enggak jauh dari rumah sakit Air Bunda tuh. Oh, serius, Kak? Di mana ya, Kak? Iya. Di dekat apa ya namanya itu? Ah, ya, aku susah nyebut daerahnya tuh. Oke, ini be. Aku share log. Oh, iya, siap-siap, Kak. Yo, ke sana lah, ya. Iya, Kak. Iya. Aku share log, Kak, ya. Ya, aku tunggu, Kak, ya. Iya, Kak. Oke. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Mana lah, ya? Nah, ini dia. Ini dia kantornya. Woi, bagus kantornya ini. Dari depan udah bagusnya nih. Wah, semoga cocok ya. Bismillah. Wow. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Pak, duduk Pak. Ya. Iya Pak. Mari. Duduk Pak ya. Selamat siang Pak, saya Agil dari admin Almanal Tour and Travel. Ada yang bisa dibantu? Jadi cek ini Pak, aku nih kan ada rencana nak umroh. Sekarang ini lagi nyari umroh, nyari travel yang bener-bener nian. Karena kan sekarang kan banyak nian yang ngomong tuh travel umroh tuh yang apa ya, abal-abal lah, penipuan lah gitu. Kemarin tuh aku nelpon kawan aku. Katanya sudah berangkat di sini, jadi aku kesini nanya-nanya dulu masalah umroh di sini Cak Mano, Pak, gitu. Oh, begitu, Pak. Yaudah, Pak, kalau gitu kita mau jelasin di situ. Kita pindah dulu di situ sambil minum-minum dulu ya, sebentar. Ayo. Oh, ya baik, Pak. Wah, mantep ini, Pak. Bersih kantornya, Pak. Alhamdulillah. Masya Allah. Wah, empuk juga ini. Mantep ya. Masya Allah. Ayo, Pak, silakan diminum dulu. Oh, ya, boleh, Pak. Santai dulu. Minum, Pak, ya? Iya, boleh, silakan. Kalau boleh tahu, Bapak dari mana, Pak? Bismillah. Dari rumah, Pak. Dari rumah, Pak, ya? Iya. Soalnya kan, sekarang kan udah berangkat haji orang, kan, Pak? Ini, orang tua ini kan udah rentah. Mau daftarin haji juga, ya biaya juga nggak cukup. Jadi, rencananya saya mau berangkat umroh aja, gitu, kan. Nah, jadi saya dapat tempat di sini karena teman mengarahkan ke sini. Iya.
Jadi saya sini mau tanya-tanya dulu soal umroh sini gimana. Jadi Pak, di sini untuk harganya berapa Pak untuk umroh Pak? Ya, insya Allah Alamat Natural and Travel akan mengadakan program umroh ya, yaitu program umroh Muharram, yaitu di tanggal 22 Agustus 2023 Pak. Oh, 22 Agustus. Nah, kebetulan Bapak juga ingin mencari program tersebut Pak. Iya, iya. Dan insya Allah membimbingnya itu bersama Ustadz Umar Al-Faneni LC. Insya Allah program umroh Muharram bersama Ustadz Umar Al-Fanani 22 Agustus 2023 yang mana kita akan dibayarkan yaitu Quad Star Jakarta 37 juta, Triple Star Jakarta 39.500 dan Double 42 juta. Oh, cek itu Pak ya. Jadi untuk harga segitu Pak, kira apa yang dapat kami Pak? Apa dari fasilitasnya dan juga apa yang barang-barang yang kami dapatin itu Pak? Nah, insya Allah yang Bapak dapati nanti, yang mana nanti insya Allah sebelum berangkat kita ada manasik dulu Pak. Yang mana manasiknya ini di hotel. Akan dijelasin semua program dan semua fasilitas kita. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, kita start dari Jakarta menaiki pesawat Saudi Airlines. Oh. Sangat berbeda ya Pak, yang mana Lion, Garuda ini Saudi Airlines. Saudi Pak ya? Ya. Yang ketiga, dari Mekah dan Madinahnya kita menaiki kereta cepat Pak. Yang mana dari Mekah Madinah sebelumnya 6 jam, naik kereta cepat hanya 2 jam Pak. Masya Allah, luar biasa. Terus Pak, saya ini, untuk itu kan Quad Triple sama Double itu kan beda-beda harga. Itu maksudnya apa Pak ya? Bedanya apa lagi kira? Oh iya gitu. Pak. Jadi begini Pak, kalau untuk Quad, yaitu satu kamar 4 orang. Harganya 37 juta. Oh, jadi satu kamar tuh cocok semua Pak, ya, gitu Pak. Oh iya iya. Dan ada triple juga Pak, misalnya pengen satu keluarga sama anak, ada triple. Harganya 39.500. Triple satu kamar 3 orang. Itu per orang harganya Pak. Ya, per orang betul sekali. Ya, ya. Nah, kalau Bapak ingin sama istri, bisa ambil yang double aja Pak. Satu kamar 2 orang, 42 juta. Oh, jadi 42 per orang ya. Iya, betul sekali Pak. Itu Star Jakarta apa ya? Iya, betul Star Jakarta dari kita. Jadi untuk tiket domestik gimana Pak? Nah, untuk tiket domestik itu berbeda dari harga sebelumnya Pak. Ada tambahannya itu namanya add-on. Add-on ya. Jadi berapa tambahan nih kira dari seperti saya ini kan dari Lubulinggau ini kan Pak. Jadi berapa lagi kira kisaran harga per orangnya? Ya. Insya Allah kita dari Alamat Natural and Travel, add-on kita dari Lubulinggau, startnya dan ke Jakarta itu 3 juta saja Pak. 3 juta ya? Itu udah PP Pak ya? Udah pulang pergi Pak. Masya Allah. Soal sama ikut makan-makan nanti, makan siang. Oh, jadi udah dijamin makan berarti Pak ya? Aman Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Untuk hotelnya Pak itu gimana Pak? Kita nanti untuk di Mekah dan Madinah itu di hotel mana Pak? Gitu. Nah, kalau untuk di Mekah Pak, hotelnya itu Fulman Zamzam Pak. Yang mana nanti keluar langsung pelataran Ka'bah. Oh. Jadi Bapak nggak perlu jalan lagi jauh-jauh, tinggal langsung keluar langsung ke Ka'bah. Fulman Zamzam itu yang itu Pak ya, yang jam gede itu ya? Iya, di mana Masya Allah. Itu Masya Allah Pak. Itu bagus banget itu. Jadi Bapak nggak perlu takut lagi keluar hotel langsung ke pelataran Ka'bah Pak. Iya. Lalu untuk Madinah ini hotel apa Pak? Dan untuk Madinah Pak, langsung kita ke Concord Al Khair Pak. Oh iya iya. Yang mana ini insya Allah bintang 5 juga. Oh bintang 5. Madinahnya. Jadi untuk fasilitas insya Allah nyaman untuk Bapak. Jadi itu ya udah masuk pelataran masjid berarti ya hotel. Betul sekali Pak. Masya Allah, jadi nggak perlu jauh-jauh lagi. Ya. Tinggal jalan kaki keluar hotel udah masuk pelataran masjid ya Pak ya. Alhamdulillah Pak. Masya Allah. Jadi Pak, selain hotel itu, apalagi Pak kira fasilitas yang bakal kami dapat Pak gitu? Ya, insya Allah fasilitas yang Bapak dapatkan yaitu yang pertama adalah tiket pulang pergi ya, Madinah Mekah, Jakarta. Semuanya sudah aman Pak untuk masalah tiket, Bapak jangan takut. Yang kedua, handling Pak. Handling kita ada satu dari sini yang mana nanti bisa membantu Bapak untuk menanyakan sesuatu apapun yang ada di Mekah dan Madinah. Yang ketiga ada city tour Pak. Nah, city tour Pak. Jadi Bapak jangan takut, ke Mekah dan Madinah ada city tour kita ya. Yang mana nanti insya Allah bisa berjalan-jalan di area Mekah dan Madinahnya Pak. Dan nggak perlu takut juga Pak, nanti insya Allah di sana dapat makan 3 kali sehari. Nah, dan mendapatkan makanan khas dari Arab Saudi yaitu Al-Baik Pak. Masya Allah Pak ya, Al-Baik Pak ya. Itu viral itu Pak kemarin. Mantap ya, iya. Dan juga viral. Pak, kepulangan nanti insya Allah kalau bisa diizinkan mendapatkan air jajan 5 liter. Oh iya. 5 liter itu, Pak ya? Iya. Dan Bapak nggak perlu takut untuk visa, tiket, segala macam udah semua dari pasukan travel. Dari Pak. Travel semua Pak ya? Iya Pak, betul sekali dari travel iya, itu. Iya. Jadi untuk ketika berangkat nanti, jadi jamaah nggak perlu bawa koper lagi Pak ya? Insya Allah semua fasilitas sudah ada di Alamat Natural and Travel. Masya Allah. Jadi Bapak hanya membawa baju-baju, pakaian lengkap, dan akuransi. Oh siap-siap Pak. Baik Pak. Oh iya Pak.
Kira-kira boleh gak Pak aku nengok perlengkapannya Pak? Oh boleh nian Pak, nengok perlengkapannya Pak. Tunggu sebentar Pak ya, saya ambil dulu Pak ya. Iya Pak. Nah, untuk yang pertama Pak, fasilitas kita ada tas Pak. Tas ini bisa nyimpan visa, paspor, dan dompet. Oh nah, iya Pak. Itu Pak, aman lah. Dan yang kedua Pak, kalau naik pesawat dan naik bis, ada namanya bantal leher Pak. Oh, ini bantal leher juga Pak ya? Iya, buat itu. Masya Allah. Nah, setelah itu Pak, ada namanya buku panduan umroh, tentang umroh dari Al-Manal. Jadi kalau Bapak lupa, bisa langsung membacanya Pak. Oh iya, baik. Nah, dan untuk ID card juga ada Pak. ID card Bapak nanti insya Allah kita buatkan dari Al-Manal Tour and Travel juga. Oh, nanti ID card di sini Pak ya? Ya. Ini dikalungkan Pak ya? Betul sekali Pak. Baik Pak. Dan ini Pak ada juga untuk tas gendongnya Pak. Untuk Bapak lagi, kalau Pak bawa tas atau bawa sendal, sepatu bisa taruh sini Pak. Oh. Nah, seperti itu. Udah sekali Pak ya. Ada juga Pak ya? Iya. Nah, untuk Bapak laki-laki, perlu kan namanya kain ihram? Nah, ya, kita juga ada Pak namanya kain ihram. Oh, udah siap juga Pak ya? Udah siap dari Al-Manal Tour and Travel Pak. Tuh, lihat Pak. Nah, nanti insya Allah kita pakai di Mekahnya Pak. Tebel nah, ini. Tebel Pak ya. Jangan takut untuk melorot Pak. Kita sediakan tali pinggangnya. Oh. Tuh, lihat tuh. Lengkap Pak ya? Ya, lengkapnya Pak, itu Pak. Nah, yang ini Pak. Ada namanya tas Pak. Nah, tas ini Pak. Nah, jadi Bapak nggak perlu takut. Kalau Bapak pegel, tinggal tarik ininya aja, Pak. Seperti koper. Nah, ini untuk bawa baju-baju Bapak di kabin pesawat. Nah, untuk masuk hotel. Boleh dicek, Pak. Nah, ayo, Pak. Dan terakhir, Pak. Ini. Insya Allah kita ada koper, Pak. Ini yang paling penting untuk menangkap atau membawa fasilitas-fasilitas dari Al-Manal. Pakaian-pakaian Bapak dari rumah bisa dibawa dan dimasukkan di koper. Nah, kuat, Pak, ya? Kuat, Pak. Jaminan kuat. Nah, seperti itu, Pak, pasti dari Al-Manal Tour and Travel. Masya Allah. Oke, Pak. Nah, untuk pakaian Bapak dari bandara ke Mekah dan Madinah ada dari Al-Manal Tour and Travel, Pak. Yaitu untuk laki-laki ada namanya pakai jubah, Pak. Jadi cak wong Arab nian Bapak pakai jubah tuh, Pak. Nah, itu warna hitam, Pak. Dan kalau Bapak bawa istri, ya, ada juga untuk istrinya gamis kita. Jadi, insya Allah menutup aurat dan sesuai syar'i, Pak. Sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya. Oh, seperti jadi itu. Udah ada seragamnya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Oh, bagus seragamnya, Pak. Bagus, Pak ya? Bagus, Pak, iya. Nah, ini dari Al-Manal Tour and Travel, Pak. Jadi, Bapak jangan takut, enggak usah perlu beli-beli lagi, tinggal minta saja sama fasilitas Al-Manal Tour and Travel. Oh, iya, iya, Pak. Jadi Pak, di sini kan Pak, seragamnya itu sudah jadi kan Pak? Iya, betul Pak. Beda, Cak. Kabar-kabar kan di travel lain kan dia cuma dikasih bahan baik. Jahit dewek, bayar dewek juga Pak. Nah, jadi kan ini kan Pak, keluarga kan beda-beda. Mak aku gemuk, mak aku kan. Bapak aku dia agak kurus. Kurus nah, Pak. Jadi kan bisa gak request untuk ukuran bajunya Pak Iro di sini. Iya Pak, betul sekali Pak. Untuk pakaian dari Amanah Tour and Travel, fasilitasnya Pak, lengkap Pak, ada. Untuk Bapak ada S, M, L, XL, XSL, Pak. Jadi Bapak nggak perlu takut. Kalau aku double XL, Pak, ada, Pak, ya? Ada, Pak. Double XL, Pak. Apa, Pak? Double XL, Pak. Double XL, Pak. Siap, kita ada, Pak. Oh, iya. Jadi, Pak, cak ini, Pak. Aku kan udah rencana nak umroh. Kira-kira di sini tuh, apalah persyaratannya, Pak, ya? Nah, untuk pendaftaran, Pak, mudah sekali, Pak, di Al-Manal Tour and Travel. Bapak tinggal booking seat sebesar 5 juta rupiah, dan untuk pelunasan, insya Allah, hamin 40 sebelum keberangkatan. Nah, untuk langkah pertama, Pak, nanti saya berikan brosurnya, Pak, yaitu berupa persyaratan KK dan persyaratan dokumen lainnya, Pak. Yang terpenting, paspornya, Pak. Nah, paspor harus sudah ada. Ya, seperti itu. Ya, kalau untuk yang belum ada paspor, gimana, Pak, kira-kira? Soalnya kan, ini kan keberangkatan pertama, Pak. Betul, Pak. Kami sekeluarga, gitu, Pak. Kalau yang untuk belum ada, bisa dibuat mandiri bersama Bapak, atau bisa bergabung bersama kita pembuatan paspornya. Oh, jadi nanti pembuatan paspornya dibantu dari tim Al-Manal, Pak, ya? Betul sekali, Pak. Dibantu sama tim Al-Manal Tour and Travel. Sangat. Oh, ya sudah, Pak. Kalau cek itu, Pak. Tidak diragu kalau bari, kan, di sini. Insya Allah, aku kan berangkat 4 orang. Aku sama bini aku. Terus, ngajak kedua orang tua aku, Pak. Jadi untuk booking sini kan, aku udah bawa cash sekarang nih. Jadi kira-kira bisa nggak Pak untuk booking seatnya ditransfer baik Pak kira-kira? Oh iya Pak, untuk booking seat bisa ditransfer Pak. Oh, bisa, nanti Pak. Saya kirimkan nomor rekening ke nomor Bapak. Dan Bapak segera melengkapi berkas-berkas atau persyaratan yang ada di Amanah Tour and Travel ya Pak. Oh iya Pak. Seperti itu. Insya Allah nanti untuk berkas-berkas nanti nyusul Pak ya. Iya Pak. Soalnya ada di rumah semua. Baik Pak. Iya. Jadi Pak, insya Allah ketika Bapak sudah kirim nomor rekeningnya, aku segera transfer Pak ya untuk booking seatnya. Lalu untuk dokumen persyaratannya nanti Pak, insya Allah menyusul Pak. Nah, nanti akan saya lengkapin dulu di rumah, punya keluarga. Kalau sudah lengkap nanti aku langsung sini lagi bawa boleh, Pak. Dokumennya.
dan juga sekalian ngambil kuitansi untuk booking seatnya Pak ya. Iya Pak. Ya. Kalau cah itu Pak, aku nak goyor dulu Pak ya. Bentar lagi nak gawe Pak. Masya Allah. Oh. Boleh. Iya Pak. Ya. Ya. Syukran Pak ya. Ya. Jazakallah khair Pak. Wajidah kuhana Pak. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum Pak ya. Oi, bagusnya ngantor ya deh.